kita kalau jumpa Jumaat tablik kita lagi. Apa ni? Ha, kenapa? Aku malah nak dengar orang bebel dulu. Bila nampak 4-5 orang. Ah, betul lah. Dengan jubah putih. Eh, lagi tu. Kadang-kadang aku rasa macam dia nak tunjuk baik ke? Ah, macam tu lah kot. Mungkin lah, mungkin lah. Okey, pagi ni kita akan bercerita panjang tentang pandangan. Yep. Okey? Seorang selebriti yang menyanyikan lagu ini. Oh. Aku tak boleh dengar lagu-lagu lama ni kan. Lagu ni dulu aku menang-menang karaoke tau. Ampun aku. Datuk Nash dengan kita pagi ni. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair. Oh, tak harap dah pagi ni. Fresh, fresh. Dah sihat abang? Alhamdulillah. Itulah, itu accident teruk tu. Alhamdulillah. Bang. Ya. Bang, kita nak minta abang punya pandangan sikit abang. Yalah, kita tahu abang sekarang dah dah ada join juga dengan geng-geng tablik bang kan. Mesti ketawa dengan cerita kita tadi kan. Sebab sebab apa bang? Sebab kita ada dengar juga abang punya cerita. Dulu kalau ada jemaah tablik atau mak abang, abang pun lari juga macam saya. Sama. Sama kita. Eh bang. Okey. Tapi macam mana pula boleh abang boleh join pula kan? Okey, Mawi dengan Ana. Khususnya dan juga kepada semua pendengar. Ya. Yeah. Saya cuma nak bagi tahu satu jelah. Okey. Benarnya kita ni kena bersyukur dan terima kasih kepada orang-orang publik ni sebenarnya. Kerana apa? Pada dengan adanya usaha mereka ini adalah merupakan usaha kejalan Allah ini. Betul. Adalah mentarbiahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dan kita dapat kata orang tu mengimarahkan lagi usul-usul mereka ini dengan cara yang lebih bersemah lah. Maksudnya kita kena terima kasih dengan diorang ni. Kalau diorang tak buat usul-usul yang macam ni, ialah usul-usul daripada sahabat-sahabat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga dengan usul-usul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh sahabat-sahabatnya untuk pergi buat usul ke jalan Allah ini untuk menyembahkan kepada umat-umat bahawasanya Islam ini adalah benar, menceritakan tentang kebaikan, menceritakan tentang banyak sebenarnya fadilat yang kita kena selami. Tapi sebenarnya apa yang kita nak belajar? Kita nak belajar kat sekolah, memang betul kita ada belajar kat sekolah. Tapi belajar kat sekolah, ilmu ni ilmu sekolah. Betul. Tapi bila kita jumpa dengan orang-orang yang ada ilmu macam ulama-ulama yang ada, kita bukan jangan kita jangan jadi ikut-ikutan. Kita ni taklah menjadi orang yang benar-benar berusaha ke jalan Allah. Betul-betul faham bang eh? Ya, kena faham. Okey. Baik. Cuma bang, kalau dulu abang kan, dululah, ini cerita dulu lah. Kan? Waktu bila Jumaat tablik datang, lepas tu kita ada rasa macam tak berapa selesa tau bang. Dan sekarang berlaku juga sekarang ni.